Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video saya. Ya, sore ini jam 4. Rencana mau ke tempat teman, ada undangan makan-makan. Hari ini kebetulan pas hari Idul Adha, dan sepertinya ini undangannya juga nyate-nyate ya. Ya, untuk menghormati lah, daripada gabut di rumah ngapain, dikontrakan sepi, rada batir. Ya sudah, kita otw-kan saja lur. Oh iya, sebelumnya sepertinya saya mau ngepom. Lampuku mati cuk. Nah, murup. Sebelum ke tempat teman, sepertinya saya mau ngepom dulu, sobat Pertamina. Tapi kali ini bukan Pertamina, dan ini pertama kali si Lemon Fish Air mau nyobain produknya Shell. Saya lihat di review itu sepertinya bagus untuk harian atau motor-motor standar. Dua tak bos, pasti boros. Kebetulan saya libur kerja dan tidak bisa mudik karena biasalah corona. Yang tidak tahu sampai kapan ini corona. Jalan-jalan nyantai aja sambil menikmati senja. Bingung nang kontrakan ora debatir, dewekan aluk metu motoran. Enaknya jalanan sepi bro, karena efek PPKM. Gaspol. Karena kebetulan ini Fish Air belum pernah minum produknya Shell ya. Biasanya sih pakai Pertamax Turbo, kalau enggak Pertamax lah. Tapi sekalian lewat dan kepikiran juga, wah cobain ah produknya Shell. Gua tahu-tahu bro. Nah, ini dia. Shell. Pira kayak super 10.000 V power 11.650. Jajal V power ah. Full power. Jauhan ya. Ya. Handphonenya ada? Enggak. Ya. Yuk, sama-sama. Cucul 10.000, lumayan kadang otakku cilung. Oh iya, premix disit ah.
soale nanggung ngentekna sinang botol ge. A747. Ngentekna sekalian. Hingga tetes terakhir wae. Eman-eman bro, oli ne. Wis lah. Tutup sit botol parfum ge. Halo. Men. Botol parfum di malfungsi. Jadi oli samping. Waduh, oli samping. Tutup. Kublek. Campur. Alon-alon bayang kok belum ku nonton videonya ya domai. Oleh nunggu motor bandar teman, iblis. Walah bocah. Oh ya, sedikit penjelasan mengenai produknya Shell. Ada yang V Power, ada yang Super. Itu kalau yang Super di Pertamina setara sama Pertamax. Kalau yang V-Power itu setara dengan Pertamax Turbo. Jadi yang Power nilai oktannya lebih tinggi, 98 kalau nggak salah. Kalau yang Super 92 apa ya, setara kayak Pertamax. Lewat distrik, oh ya lewat distrik. Bisa nggak ya, soalnya jalan kemarin ditutup. Tapi ini berhubung PPKM, emang sedikit sepi sih. Gak serame pas hari normal. Godain saya. Dek. Biar peng, Dek. Dan bisa sih ora sengaja ketemu. Bisa ora sengaja ketemu. Jalannya ditutup kok.